Assalamualaikum, jumpa lagi bersama dengan Bagus Gemstone. Buat pecinta batu akik di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Di kesempatan ini saya akan poles batu red brown bosku. Dan di sini terlihat masih ada sisa kulitnya. Oke, buat yang belum subscribe, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel Bagus Gemstone dan juga klik tombol notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Sahabat games lover, ini adalah batu red brown bosku, dari origin dari Pacitan. Jadi batu ini sengaja saya bikin karena ada yang minta, bang bagaimana kalau poles batu red brownnya bosku. Jadi saya akan mencoba poles batu red brown ini bosku. Untuk tingkat kekerasan sendiri batu red brown ini seperti kalsede kalsedoni yang lainnya bosku. Dan batu kalsedoni biasa disebut juga batu anggur, hanya berbeda warna saja bosku. Kalau ini memang warnanya merah kecoklatan bosku, jadi biasa disebut dengan batu red brown. Oke, simak terus videonya, jangan di skip bosku, agar kita tahu bagaimana proses awal sampai proses akhir bosku. Jadi kita tahu bagaimana prosesnya bosku. Dan ini adalah hasil setelah kita roughing dengan batu diamondnya bosku. Oke, kita lanjut saja dengan proses pengamplasan bosku. Untuk proses pengamplasan sendiri biasa untuk kalsedoni kita hanya memakai 3 amplas saja bosku. Untuk grade pertama kita pakai amplas grade 400, yang kedua kita pakai grade 1000 dan juga 1500 bosku. Karena untuk kalsedoni tergolong dipolesnya batunya gampang bosku. Thank you.
seperti biasa kita pakai bambu wulung, bosku. Karena untuk jenis kalsedoni bagus, bosku. Hasilnya bisa mengkilap, bosku. Dan ini adalah hasil setelah kita finishing dengan bambu wulung, bosku. Dan proses selanjutnya kita poles lagi memakai serbuk intan, bosku. Biar hasilnya lebih maksimal. Jangan lupa kita pakai kulit, bosku. Dan ini adalah hasil setelah kita finishing memakai serbuk intan, bosku. Oke, kita lanjut saja dengan proses pemasangan ring, bosku. Di sini terlihat batunya lumayan bagus, bosku. Garansi natural, bosku. Kita bisa lihat dari awal sampai jadi batu cincinnya. Batunya sudah finishing dan kinclong hasilnya, bosku. Silakan buat yang berminat bisa langsung WhatsApp saja, bosku. Dan ini hasil setelah kita pasang ringnya, bosku. Untuk ring sendiri ini adalah ring alpaka, bosku. Untuk size 18, bosku. Silakan buat yang berminat bisa rekor, bosku, di Bukalapak atau di Tokopedia, bosku. Ini adalah batu red brown origin dari Pacitan, bosku. Di batu raja sendiri atau di Bengkulu ada juga batu yang seperti ini, bosku. Tapi kalau ini origin dari Pacitan, bosku. Oke, terima kasih. Salam Games Lover Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.